Ingatlah, nak, sesempurna apapun hubunganmu dengan Allah, semua akan sia-sia jika engkau tak menghormati apa yang sudah Allah ciptakan, termasuk manusia. Lin, ya, boleh minta tolong nggak? Apa tuh? Duh, nih bingung gue. Soal nih, satu, ajarin dong. Emang kemarin lu ngapain aja nggak belajar? Semalam main futsal gue. Malam futsal ya. Tolong dong, satu doang deh. Nih. Ini kan tugas individu, jadi harus dikerjain sendiri lah. Aku takut dosa kalau bantuin dia. Maaf ya. Duh, aku masih ada kerjaan nih. Makanya kamu tuh kalau itu belajar ya, banyak-banyakin belajar. Ya. Jadi nggak mau bantuin nih? Udah, kamu belajar dulu. Itu kan salah kamu sendiri kan, nggak bisa. Kadang kamu tuh nggak belajar, oke? Aku pergi dulu ya. Sialan tuh orang. Pelit amat sih, satu soal doang badal. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi saya melihat kamu nangis. Kalau boleh saya tahu, ada apa, Nak? Sudah banyak salah, Pak Ustaz. Sudah banyak mencemoohin banyak orang. Lantas siapa-siapa saja yang sudah kamu kecewakan, Nak? Maaf ya. Duh, aku masih ada kerjaan nih. Makanya kamu tuh kalau itu belajar ya, banyak-banyakin belajar. Ya. Jadi enggak mau bantu nih. Udah, kamu belajar dulu. Itu kan salah kamu sendiri kan, enggak bisa. Kadang aku tuh enggak belajar. Oke? Aku pergi dulu ya. Lin, tolongin dong. Ini ban motorku bocor. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Ingatlah, Nak, sesempurna apapun hubunganmu dengan Allah, semua akan sia-sia jika engkau tak menghormati apa yang sudah Allah ciptakan, termasuk manusia. Maka, Allah akan merasa tidak engkau hargai jika engkau memperlakukan makhluknya seperti itu. Belum terlambat, Nak. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang merupakan pembuka pintu-pintu keburukan, dan di antara manusia ada orang-orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka beruntunglah orang yang Allah menjadikan kunci-kunci kebaikan pada kedua tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan pada kedua tangannya. Bukalah pintu-pintu kebaikan itu, Nak, selagi belum terlambat. Insya Allah, Allah akan menjadikan kedua tanganmu sebagai kunci-kunci kebaikan.